Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya Tulur ya, di kesempatan sore hari ini saya sudah berada di titik mana area lokasi punden Desa Bandalor, khususnya persis ya di makam Mbah Pangeran Slamet. Oke, di area makam Mbah Pangeran Slamet ini ada dua makam ya Tulur ya. Yang sebelah barat sana adalah makam Joko Bluntang Tulur. Oke. Untuk memperingati Grebeg Suro ya Tulur ya. Nah, di desa saya ini sering kali mengadakan nyadran ya Tulur ya. Nah, seperti ini situasinya Tulur. Oke. Nah, untuk wilayah Bandar sendiri, Kelurahan Bandalor, ini ada tiga punden Tulur, Cok Guru ya, Mbak Pangeran Slamet, dan Petilasan Beteng Kuning Tulur. Oke, ini masih posisi berada di Mbak Pangeran Slamet ya, Bandalor Gang Sembojan Tulur. Oke, lanjut ya Tulur ya, keseruannya seperti apa? Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, matur suwun Tulur. Oke, jangan lupa Tulur ya, buat panjenengan-panjenengan semua, tetap pegang api panjenengan. Mari kita pantau tipis-tipis bareng channel Mr. Gigi T. Untuk keseruan-keseruannya seperti apa, mari kita simak bareng-bareng Tulur. Oke, lanjut ya Tulur, mari kita pantau tipis-tipis ya untuk keberadaan saat ini ya. Arah-arahan tumpeng sudah melintasi di kawasan kampung padat penduduk masuk desa Bandalor Gang 3 Tulur ya. Ini pengawalan ketat dari selaku keamanan Bapak dari Babinsa ya, juga pengawalan ketat dari Bapak Kelurahan Bandalor, Bapak Wacis, juga staf-staf dari Bapak RW selaku Bapak RT yang berdomisili ya di Kelurahan Bandalor ya Tulur ya. Ini semua juga mengawal ketat ya arah-arahan tumpeng ya yang menuju di makam Peteng Kuning Tulur yang berada di Jalan Kawakitasim Bandalor Kota Kediri. Oke, lanjut ya, mari kita pantau tipis-tipis lagi Tulur.
Oh, itulah ya, ini setelah kita keluar dari desa Bandalor Gang 3, kita sudah melintasi jalur besar ya. Ini masuk jalan ke Waketasem Kota Kediri dulur kita. Gas saja lan kita langsung menuju titik area di mana titik terakhir ya, ini petilasan Peting Kuning ya dulur. Nih saya sudah berada tepat di depan petilasan Peting Kuning ya dulur ya. Nah, ini nanti kirap terakhir ya. Ini selaku juga ada Bapak keamanan ya, Binsa juga ada Bapak-bapak RT ya dulur ya. Nah, ini juga turut menyaksikan ya. Keseruan-keseruan di mana untuk memperingati acara Grebek Suro yang berada di Kelurahan Desa Bandalor Kota Kediri dulur. Oke, kita laporkan untuk situasi arus lalu lintasnya, ini sangat ramai sekali, macet. Ini tumpeng sudah mulai dibawa masuk ke area petilasan ya, makam dari Peting Kuning ya dulur ya. Mari kita saksikan, ini juga ada Bapak Lurah sudah mulai memasuk kawasan ya petilasan Peting Kuning ya dulur ya. Kita langsung aja ikut pantau tipis-tipis keseruannya untuk acara ritualnya seperti apa dulur. Mari kita masuk ya, ikut pantau tipis-tipis ya. Nah, ini banyak sekali juga antusias warga sekitar sini juga turut menyaksikan ya, arah-arahan tumpeng yang berada sudah di dekat titik area depan sana ya. Nah, ini makam Peting Kuning ya dulur ya. Oke, lanjut ya dulur ya, seperti apa kesimaknya, mari kita pantau tipis-tipis lagi dulur. Oke ya dulur ya, terima kasih udah menyimak bareng channel Mr. Gigite ya dulur ya. Bila mana ada kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, Mr. Gigite mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.